Untuk yang keenam kita ambil 4 kelopak ya. Jadi masing-masingnya ada 6 layer ya. Semakin banyak mungkin ya semakin bagus pula atau bunganya semakin mekar. Tapi saya menggunakannya 6 kelopak. Untuk yang kelopak ke-6 saya buang satu ya. Nah, ini kelopak yang pertama. Ini yang satu kita buat satu sebagai putiknya ya. Kita sambungkan ke kelopak yang nomor 2 yang ini. Ini jadi yang keduanya. Dan seterusnya ya. Nah, untuk yang ini kita buang satu ya. Nah, jadi ini kita dimulai dari sini ya. Untuk yang ini kita rekatkan ke bagian yang satunya. Nah, jadi ini ada 7. Yang ini ada 6 ya. Jadi kelopaknya ada 6. Untuk yang ini kelopaknya jadi 5. Dan seterusnya 4, 3, 2, dan 1.
Nah, seperti ini hasilnya pokoknya ya, seperti bunga yang sudah apa ya saling tempel, dan sekarang kita tinggal menempelkan pada bingkai ya. Di sini kita tinggal menyusunnya. Untuk menyusunnya ini tergantung selera masing-masing ya. Nah, ini udah hasilnya sudah jadi ya. Nanti kita tinggal pasang. Nah, gimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya. Dan jika ada masukan, bisa di kolom komentar atau di komentari ya. Saya ucapkan sampai di sini dulu dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Bajalin. Bye-bye.